Selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja ketika menonton video ini. Ini energi untuk percintaan, berpasangan, dan single semua zodiak. Cek energi zodiak Sun, Moon, dan Rising kamu yang saya post di channel ini dengan periode yang sama dan tema yang sama. Selalu tempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya hanya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu. Yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu mendapatkan kabar terbaru dari channel ini. Dan yang sudah lama bergabung di channel ini, terima kasih. Semoga kabar-kabar pembacaan energi untuk kamu yang saya sajikan di video ini bisa membimbing teman-teman semuanya dalam menapaki kehidupan kamu. Dan untuk personal reading ada alamat WhatsApp dan ID line di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita akan menuju deck untuk zodiak per zodiak. Hello Pisces, untuk kamu energi cinta berpasangan periode 1 sampai 15 Oktober. Pisces, energi cinta berpasangan. Temperance, Five of Wands, Six of Swords. Queen of Pentacles, Ace of Pentacles. Eight of Wands. The Empress dan Nine of Cups. Di bottom of the deck ada Ten of Swords. Oke, Pisces, energi berpasangan, cinta kamu atau pasangan kamu, atau ini keduanya, ada Ten of Swords. Kamu dan pasangan kamu sedang diuji pada titik rendah kehidupan. Rasanya memang cukup menyakitkan, tertekan, dan mengharapkan bantuan, mengharapkan pengertian. Bisa saja ini terjadi pada kamu atau pasangan kamu atau keduanya. Oke, kita lihat di sini untuk kamu, Temperance, Five of Wands, Six of Swords. Bisa saja terbolak-balik. Bisa saja ini yang baris atas adalah energi pasangan kamu. Dan dia, pasangan kamu, energinya Queen of Pentacles, Ace of Pentacles, dan Eight of Wands. Terbolak-balik bisa saja cocokkan dengan situasi dan kondisi kamu. Dan outcome-nya di sini ada The Empress dan Nine of Cups. Kamu di sini, Temperance. Kamu saat ini sedang mencoba untuk menyembuhkan. Mungkin saat ini ada yang sedang dalam masa penyembuhan kondisi kesehatan kamu. Mencoba untuk sabar, tetap terkendali, mengendalikan diri untuk tidak makan sembarangan, tidak melakukan sesuatu yang di luar anjuran dokter, ya. Dan Five of Wands dan Six of Swords. Oke. Saya merasakan di sini ada yang tidak cocok dengan ibu mertua, The Empress, atau ibu kamu. Jadi kamu bisa saja tidak cocok dengan ibu mertua, atau pasangan kamu bisa tidak cocok dengan ibu kamu, gitu ya. Karena di sini energi ibu sangat kuat. Dan Pisces, situasi kamu di sini akan mereda, sabar,
dan tetap terkendali. Kuncinya, kalau kamu tetap terkendali, Ten of Swords ini akan mereda, akan bisa melepaskan situasi ketertekanan kamu lebih lega, lebih tentram, ya sedikit ya. Karena Six of Swords ini berbicara tentang di mana kamu berada dalam fase transisi menuju masa di mana kamu akan pelan-pelan atau berangsur-angsur lepas dari ketertekanan hidup kamu. Okay. Dan Queen of Pentacles di sini ini yang tidak cocok. Sepertinya kalau kamu dan pasangan kamu di sini, ini yang gak cocok, perempuan ke perempuan atau feminin ke feminin ya. Jadi kalau kamu di sini energi yang bawah, maka ini Queen of Pentacles gak cocok sama The Empress. Okay. Tapi kamu di sini, ya, kamu mencoba untuk berusaha untuk memperbaiki hubungan kamu dengan mertua kamu ya, tapi ini bukan demi kamu atau demi mertua kamu, tapi demi pasangan kamu. Jadi masih tidak ada ketulusan. Queen of Pentacles ini kamu penuh dengan gimana ya? Overprotective. Terlalu berlebihan atau terlalu melebih-lebihkan untuk dia, yang Queen of Pentacles ya. Dan tapi dengan adanya Nine of Cups, ya ini memang saya rasakan lebih ke arah ibu mertua yang ingin, keinginannya ini harus dituruti oleh kamu atau pasangan kamu, sehingga dilemanya di sini. Sebentar saya hitung. Ya, feminin dari koneksi Pisces berpasangan ini memegang kendali dari situasi finansial. Dan feminin di sini lebih tertata dalam mengendalikan keuangan rumah tangga. Itu yang membuat tidak cocok dengan ibu mertuanya. Feminin di sini perempuan aktif, memiliki pekerjaan rutin, dan sementara divine pasangannya di sini sepertinya sedang dalam cobaan, di PHK misalnya atau tidak bekerja. Dan ada ketidakcocokan, konflik di sini dengan ibu mertua yang merembet kepada pasangan kamu. Ace of Wands ya. Jadi di sini harus ada tindakan dari kamu atau dari dia yang berenergi baris bawah di sini. Tindakan, action untuk menunjukkan kepada keluarga bahwa kamu tidak bermaksud seburuk yang mereka pikirkan. Kamu harus menjelaskan. Kalau kamu diam, maka tidak ada yang memahami. Mulut lidah tercipta untuk menyampaikan apa yang berada di dalam hati dan pikiran. Tapi harus disaring melalui tenggorokan. Sehingga gak semuanya kamu telan mentah-mentah dan gak semuanya yang dari dalam itu kamu keluarkan seperti muntah. Kamu harus memikirkan hati dan pikiran orang lain juga ketika menelan kata-kata dari kamu. Siapa juga yang mau nelan muntah orang? Okay? Jadi di sini kamu bisa saja konflik dengan pasangan kamu hanya karena masalah kecil. Masalah sepele. Demi gengsi di sini, Nine of Cups, demi harga diri, apapun itu hanya tameng, harga diri, gengsi. Kalau dengan keluarga, apa yang mau digengsikan? Kalau dengan pasangan, apalagi yang harus di seperti
menyanjung harga diri, apalagi kamu sudah menikah. Harga diri seperti apa yang kamu pertanyakan, Wong? Udah saling mengenal luar dan dalam masing-masing. Jadi ya, bicarakan aja. Jangan terlalu meninggikan hati ketika berbicara dengan sosok ibu di dalam keluarga atau juga pasangan kamu. Oke, okay. Di sini saya akan ambil satu dari Oracle card. Karena kalau semakin larut, kamu yang tertekan sendiri di sini atau pasangan kamu. Pisces berpasangan. Iya, benar. Healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. Ya, jadi ini ada peran dari orang tua yang cukup penting, seperti doktrin, intervensi dari orang tua terhadap hubungan kalian, Pisces. Dan di sini kamu dan pasangan kamu harus bisa menyembuhkan isu-isu keluarga. Baik itu buruk atau itu menekan kamu. Karena bagaimanapun di sini ada perjuangan dari orang tua kamu atau orang tua pasangan kamu yang menjadikan diri kamu atau menjadikan pasangan kamu sehingga kamu dan pasangan kamu saat ini bertemu dalam kondisi stabil di masa bertemu. Walau saat ini sedang terguncang dari sisi finansial atau aspek kehidupan yang lain, tapi intinya tetap hargailah orang tua yang berada di dalam keluarga rumah tangga kamu. Ya, kamu butuh beberapa saran, strategi, bimbingan ya untuk bisa mengerti apa yang harus kamu lakukan ke depannya dan bagaimana agar saran kamu bisa tetap diterima. So, kalau kamu memang ngerasa membutuhkan bimbingan, maka kamu perlu mencari seorang coach. Siapa saja yang kamu rasa kompeten untuk memberikan kamu bimbingan. Oke? Saya pikir cukup sampai di sini ya untuk energi Pisces berpasangan. Kalau ini nggak cocok, kamu boleh mampir ke energi Pisces single. Jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih. Oke, Pisces single. Six of Wands, King of Pentacles. The Hierophant. Nine of Wands. Wow, the Moon. Nine of Pentacles. Energi kamu Pisces single Page of Wands. Agresif, berani, nekat, emosional, sensitif. Six of Wands, King of Pentacles, The Hierophant. Kamu di sini sepertinya berniat untuk pergi menemui seseorang yang menjanjikan kamu kestabilan finansial. Berniat untuk pergi atau memang sudah merencanakan untuk pergi atau memang sudah pergi. The Hierophant di sini mengatakan kalau kamu di sini membutuhkan saran, membutuhkan bimbingan
Apakah langkah yang kamu lakukan atau yang akan kamu lakukan atau yang sudah kamu lakukan saat ini benar? Ada penolakan di sini saya lihat ya. Jadi kamu menolak seseorang. Menolak seseorang dan kamu pergi. Seperti melarikan diri. Atau kamu memang lari dari masalah. Karena kamu udah benar-benar buntu dan nggak tahu cara apa lagi untuk menghindari laki-laki ini atau perempuan ini. Jadi kamu seperti menghindari seseorang yang ngejar-ngejar kamu atau yang memang mengharapkan kamu. Dan Nine of Wands, di sini kamu menutup komunikasi, mungkin kamu membuang nomor handphone kamu, menutup akun media sosial kamu, memblokir diri kamu sendiri agar kamu nggak menerima informasi dari luar dan kamu juga nggak memberikan informasi. Dengan demun di sini kamu justru takut dengan hal itu semua. Karena semakin kamu miskin informasi, kamu semakin tidak tahu harus berbuat apa untuk mempersiapkan diri atau untuk langkah selanjutnya. Oke, okay? Di sini demun. Kamu merahasiakan keberadaan kamu. Nine of Pentacles dan The Wheel of Fortune. Sepertinya kamu di sini belum ingin untuk menikah atau berkomitmen. Kamu fokus terhadap finansial atau ingin sukses atau ingin menggapai cita-cita kamu dulu, baru kamu di sini berpikiran untuk menikah. Ini jiwa muda sih, saya rasakan energi yang masih membara untuk mengejar impian, bukan untuk mengejar cinta di sini. Dan Wheel of Fortune, kamu masuk pada gerbang baru kehidupan kamu, petualangan kamu, perjalanan kehidupan kamu. Dan di sini jika memang ini resonate dari awal sampai akhir, kamu akan bertemu dengan banyak orang yang memiliki cara berpikir berbeda-beda tentunya. Tapi ingat, karena kamu masih baru dalam duniamu ini, maka di sini saya sarankan kamu untuk tetap waspada dan tidak mudah percaya dengan orang-orang yang kamu temui, karena kamu mungkin saat ini berada dalam situasi kondisi yang baru, benar-benar asing bagi kamu. Bukan orang lain yang harus memahami kamu, tapi kamu harus memahami orang-orang yang berada di sekitar kamu. Jadi hati-hati dalam langkah, hati-hati dalam bersikap, berkata, dan ramah tamahlah terhadap orang-orang di sekitar kamu. Jika kamu memang fokus terhadap finansial, maka jangan tebar pesona. Karena kalau kamu tebar pesona, artinya kamu melepaskan pesona kamu untuk didekati atau seperti membuka peluang untuk orang lain berharap kepada kamu. Ya, Ace of Pentacles, ya, kamu di sini Pisces single, sedang berada dalam fase di mana kamu akan mendapatkan kesempatan emas untuk memperbaiki finansial kamu. Kalau memang kamu udah ngerasa nggak mau fokus lagi pada cinta, nggak mau fokus lagi pada hal-hal yang berkaitan dengan asmara, tetapi fokus pada keuangan, bisnis, ataupun karir, maka iya, memang kamu sedang diarahkan untuk itu dan artinya kamu terkoneksi dengan spiritual kamu atau spirit kamu sendiri. Oke. Saya akan tarik satu kartu Romance Angels Oracle Card untuk kamu. Pesannya, Pisces single, dua kartu. Free yourself, ini apa sih?
Very soon. Okay. Di sini ya, free yourself. Inilah pesan untuk kamu. It's time to take back control of your life. So, Pisces single, memang kamu di sini diarahkan untuk melepaskan belenggu yang selama ini membuat kamu terbatasi dalam pengembangan diri. Kalaupun kamu menolak seseorang, itu artinya kamu memang ngerasa harus bebas untuk mencari jati diri kamu dulu. Jadi inilah saatnya untuk kamu mengambil kontrol atau kepemimpinan terhadap diri kamu sendiri. Ini adalah prosesi belajar, saya rasakan ya. Ini adalah tahap baru awal, es. Di mana kamu memulai fase kehidupan kamu yang sebenarnya. Yang kemarin itu enggak. Kemarin itu mungkin kamu sedang mengalami pendidikan atau juga masih dalam lingkup keluarga atau juga masih dalam lingkup pasangan kamu yang membelenggu dan mungkin kamu sudah berpisah dan di sini ini saatnya kamu memulai lembaran baru kehidupan kamu. Dan ya, fokus pada finansial, benahi dulu kestabilan ekonomi kamu. Itu sudah langkah yang benar. Tapi jika kamu di sini Pisces yang tidak resonate, maka mungkin ini bukan energi kamu atau mungkin kamu tidak memilih fokus pada finansial tapi memilih untuk fokus pada cinta. Ingatlah, tidak selamanya cinta bisa menstabilkan kehidupan kamu. Dan tidak selamanya juga uang bisa menstabilkan kehidupan kamu. Tetapi ingat, hanya ketika kamu bisa mengenal diri kamu sendiri, memahami diri kamu sendiri, kamu bisa mendapatkan kestabilan kehidupan yang sesungguhnya. Kamu bisa mendapatkan ketenteraman kehidupan kamu yang sesungguhnya. Oke? Okay? Pisces, saya pikir cukup sampai di sini untuk energi kamu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share kepada teman-teman kamu. Katakan bahwa channel ini ada. Yang ingin personal reading, ada alamat WhatsApp di deskripsi video ini. Jangan lupa follow Instagram Crystal Tarot Indonesia dan Instagram saya jika ingin berteman dengan saya. Jika. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.